Hal ini disampaikan langsung Komisioner Bawaslu Jember Devi Aulia saat membuka rakor sentra Gakumdu bersama Polres dan Kejaksaan di salah satu hotel di Kecamatan Sumbersari Rabu siang. Sentra Gakumdu ini nantinya akan fokus terhadap penanganan setiap perkara dugaan pidana pemilu secara objektif tanpa adanya unsur politik praktis di dalamnya. Namun tetap melihat kelengkapan bukti-bukti karena kualitas laporan akan mempengaruhi tindak lanjut penanganannya, bukan karena keberpihakan pada paslon tertentu. Sebenarnya kami juga mengundang seluruh anggota sentra Gakumdu, namun karena tugas Bawaslu Kabupaten Jember itu sudah lama sekali ingin sudah merencanakan dari lama terkait dengan kegiatan bersama ini, rapat koordinasi antara sentra Gakumdu Kabupaten Jember bersama Panwaslu Kecamatan untuk menyampaikan kepada teman-teman Panwascam potensi dugaan pelanggaran pidana pemilihan. Biar tidak salah dalam proses menangani dugaan pelanggaran. Karena kita sama-sama tahu bahwa dugaan pelanggaran pidana pemilihan ini hanya bisa ditangani oleh sentra Gakumdu. Begitu. Kita juga tahu bahwasannya di dalam sentra Gakumdu ada unsur Bawaslu, ada unsur dari kepolisian, dan juga dari unsur kejaksaan. Dalam Undang-Undang Pilkada ini sudah jelas ketentuan ketentuan pidana dan itu harus tersampaikan kepada teman-teman Panwascam biar teman-teman Panwascam tahu persis kalau ini nanti ada dugaan pelanggaran baik itu hasil pengawasan ataupun laporan yang mengarah dugaan pelanggaran pidana maka menyampaikan langsung kepada Bawaslu Kabupaten. Sementara itu, Kapolres Jember AKBP Bayu Pratama Gubunagi mengingatkan kepada seluruh Panwascam agar profesional saat menjalankan tugasnya. Selain pengawasan juga terhadap penanganan laporan dugaan pelanggaran pemilu, agar bisa ditangani dengan baik sesuai prosedur tanpa ada unsur tendensius terhadap salah satu paslon. Dalam sentra Gakumdu untuk sama-sama kita mengingatkan Panwascam agar bisa melaksanakan tugas secara profesional dan objektif. Kemudian langkah dan upaya terus kami lakukan melalui kegiatan koordinasi, sinergi, dan penyamaan persepsi agar di dalam menangani berbagai laporan, pengaduan, baik yang kaitan dengan tindak pidana, utamanya adalah bisa dilaksanakan secara efektif. Intinya itu. Dan upaya-upaya ke depan, selain dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, ada juga bimtek dan juga peningkatan kemampuan dari baik anggota Polri-nya, kemudian dari Panwascam-nya, dan juga saya yakin di pihak kejaksaan juga sama. Dan untuk yang kasusnya sudah naik ke penyidikan, nantinya kita tangani seperti apa itu? Ya, kita punya waktu 3+2 untuk pembahasan di tingkat awal, kemudian nanti setelah diregister, kita punya waktu 14 hari untuk menangani atau memutuskan hasil dari tindakan atau peristiwa yang terjadi. Dari Jember, Yudi Sadi, Jember 1 TV melaporkan. Mau gini takut, mau gitu takut. Repot. Yang jadi korban siapa?